Itu produknya apa mas? Aktivatornya? Aktivator WF05. WF05 water aktivator. Filmnya. Ya. Biar bisa nempel sama media. Oke mas, satu set. Para jadi tujuannya gimana ini mas? Kalau ada gelembung kayak gini usahakan keluarin dia. Harus dikeluarkan. Harus ya mas? Harus dikeluarin udara-udara yang terjebak ini. Biar nanti hasilnya maksimal ya mas? Iya. Dan ember harus besar. Harus lebih besar mas ya. Mungkin kalau memang ada kolam ya mas ya. Bisa, boleh, malah lebih bagus. Malah bagus, kolam ikan cupang mas. Lele mas. Lele, enggak gurame sekalian. Ya. Ini kenapa kok direnda-renda? Nah, tujuannya biar dia enggak ngegulung saat meletakkan water film pada air. Jadi tujuannya itu. Yang di pinggir ini mas, renda-renda pinggir ini ya. Renda-renda ini harus di
pasti pakai cutter. Kalau nah, gitu ya. Cutter ya pakai isolasi boleh. Boleh. Jadi intinya, saat nanti media dicelupkan nggak kegulung gitu mas ya? Iya, intinya tujuannya biar nggak kegulung. Gitu. Terus langkah berikutnya gimana mas? Ini obatnya, aktivator. Aktivator, produknya Samurai. Tuh, langsung kita celupkan medianya. Pelan-pelan. Pakai perasaan mas. Jangan mas. Jangan, baper nanti. Setelah digoyang-goyang, pandai menggoyang mas. Kenapa tempatnya harus lebar? Karena pas pas pencelupan dia biar nggak mentok. Oh ya, biar medianya biar nggak mentok. Betul mas, luar biasa, amazing. Apply, yuk. Setelah kita pencelupan tadi, nah ini ada lendirnya, ini harus dihilangin. Oh gitu ini ya. Ini tuh lendir minyak. Oh lendir minyak mas ya. Jadi, itu cara menghilangkan cukup diusap-usap apa pakai gimana? Pakai air. Oh pakai air. Pakai sabun juga boleh. Oh pakai. Pelan-pelan. Sabun. Pelan-pelan, jangan ditekan. Kalau ditekan nanti karbonnya malah hancur. Nah, ini lendir ini. Oh gitu ya mas ya. Pelan-pelan sampai nanti lendirnya habis, terus nanti naik tahap clear. Naik tahap clear. Sabun, terus nanti tahap clear agar hasilnya lebih mantap. Ini dia hasil dari karbon celupnya water film produknya Samurai. Ini sudah kita pasang di unit motornya. Dan ini juga hasil catnya produk Samurai warna candy pink. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar rekan-rekan semua tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.